Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Safira Alfialita Marcelina dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. BMKG mengabarkan wilayah kota Cilegon berpotensi gempa besar disertai tsunami dengan gelombang setinggi 8,28 meter dari Selat Sunda. Kepala BMKG Dwi Korta Karnawati menyebutkan ada 4 sumber potensi gempa bumi dan tsunami di beberapa area. Dampak lain yang bisa melanda Cilegon adalah kerusakan kawasan industri akibat gempa dan tsunami. Diperkirakan jika zat kimia menyebar di kawasan masyarakat akan menyebabkan penyakit yang membahayakan bagi masyarakat sekitar. Sekian informasi berita yang saya sampaikan. Saya Safira Ovilita Marcelina, mohon pamit undur diri.